Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan baik, keadaan sehat, tentunya dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, karena Tuhan sudah menjaga kita, sudah melindungi kita sepanjang hari, Kakak Etat mau mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, baiknya kita mengawali dengan berdoa. Selamat pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak pelayan yang akan melayani pada pagi hari ini, Kakak Etat maupun Om Yonatan yang akan membagikan firman Tuhan kepada adik-adik dan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan, kita bersuka cita dengan menyanyi lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kalau malam Tuhan Yesus menciptakan bulan untuk menemani kita untuk tidur. Tapi kalau siang Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan burung-burung di udara, bahkan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan agar ketika kita bangun pagi, kita merasakan kedamaian di pagi hari. Nah, sekarang kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Satu, dua, tiga. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita. Kita ulang lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita.
Nah, adik-adik, dari hari Senin sampai hari Minggu, Tuhan menjaga kita, bahkan melindungi kita. Nah, sebagai rasa syukur kita, mari kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang satu lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Yonatan, kita satu di dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, setelah kami melakukan puji-pujian kepada-Mu Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai kami semua adik-adik di rumah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga adik-adik bukan saja menjadi pendengar, tetapi adik-adik diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami semua adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya dan perpencaran, dan awan menggintikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini. Seperti di dalam bacaan kita pada hari ini, kita diajak untuk berbahagia sebagai orang-orang yang berhikmat. Hari ini kakak akan bercerita tentang kebahagiaan orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Nah adik-adik, apakah hikmat itu? Hikmat secara sederhana dapat disebut kepandaian atau kecakapan. Jadi orang berhikmat itu cakap atau pandai
merancang sesuatu, merencanakan, mengerjakan sehingga mendapat hasil yang baik. Itulah hikmat yang secara sederhana. Hikmat yang murni dan yang benar sebenarnya hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan. Nah, kepada manusia juga dapat memiliki hikmat dengan memperolehnya daripada Tuhan dan mempergunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik hikmat itu dapat digunakan sebagai keahlian di dalam setiap aspek kehidupan. Seperti adik-adik juga di dalam bersekolah, pada masa-masa ini kita harus pandai untuk menggunakan gadget seperti handphone dan laptop, karena kita harus selalu belajar online. Nah, untuk menggunakan alat-alat itu kita butuh hikmat. Kita harus berhikmat, harus pandai. Demikianlah hikmat itu ada pada manusia. Tetapi selain hikmat atau kepandaian itu yang ada pada manusia dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, ada juga hikmat yang bisa bukannya memberi kebahagiaan, tetapi juga memberi kesulitan. Hikmat yang demikian, kalau ia sudah tercemar oleh yang jahat atau yang tidak baik, atau hikmat yang tidak lagi bergantung kepada sumber hikmat itu sendiri, yaitu kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, di dalam pembacaan kita, yaitu mulai pada ayat 13, dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, hikmat seperti apakah yang bisa membuat orang berbahagia, yang nilainya bisa sampai lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih dari apapun yang kita inginkan. Hikmat seperti apa yang bisa demikian? Hikmat yang demikian yang dapat membuat orang yang memilikinya selalu berbahagia adalah hikmat yang murni yang datangnya daripada Allah. Dan itu hanya bisa kita peroleh dari Allah sendiri. Sebagai orang-orang percaya, hari ini adik-adik kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah hari Minggu, karena hari Minggu ini adalah hari Tuhan. Hari Tuhan artinya hari di mana Tuhan bertindak secara luar biasa bagi manusia, untuk kebaikan manusia. Dan apakah tindakan Tuhan itu di hari Minggu adik-adik sehingga disebut hari Tuhan? Tindakan besar Tuhan di hari Minggu adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus telah bangkit dari kematian pada hari Minggu. Sebab itulah semua orang percaya di seluruh dunia hari ini berkumpul karena bersukacita, karena berbahagia, oleh karena hikmat atau pengertian atas hari Tuhan, yang Tuhan di mana Tuhan bekerja pada hari yang Tuhan kerjakan pada hari Minggu. Maksudnya bagaimana adik-adik? Kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, terus apa hubungannya dengan kita? Disinilah kita membutuhkan hikmat. Hikmat yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia, tetapi hikmat yang hanya bisa diberikan secara dengan anugerah oleh Allah sendiri.
Hikmat itu adalah kemampuan untuk percaya bahwa kebangkitan Yesus itu pada yang terjadi pada hari Minggu adalah kebangkitan untuk saya dan adik-adik. Karena Yesus sudah bangkit pada hari Minggu, maka segala hal yang berhubungan dengan keselamatan saya semuanya sudah beres. Saya, segala dosa saya sudah diampuni, maka saya juga mampu untuk mengampuni sesama saya yang bersalah kepada saya. Tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hikmat. Ada banyak orang yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit pada hari Minggu. Tetapi hanya orang berhikmat yang tahu manfaatnya, yang mengerti oleh hikmat apa gunanya bagi diri manusia kebangkitan Yesus itu. Kebangkitan Yesus membawa hidup kekal kepada setiap orang percaya, termasuk saya dan adik-adik. Jadi adik-adik, sumber hikmat yang terutama yang sebenarnya sudah kita miliki adalah hikmat berupa percaya kepada Allah, dan kita mengenal apa yang kita percayai, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita mempercayai apa yang kita kenal, yaitu juga yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, dengan dasar hikmat inilah kita dapat membangun hikmat-hikmat yang lain dalam bidang-bidang yang lain. Kita sebagai murid, sebagai anak di rumah, kita bisa mengembangkan hikmat kepandaian dengan berdasarkan hikmat yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita, yaitu hikmat percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengerjakan semuanya bagi diri saya, dan telah menyediakan hidup kekal bagi saya. Sehingga ketika kita ketemu, umpama ada tugas-tugas yang sulit, kita tidak susah. Dengan rajin berlatih, kita akan bisa lebih berhikmat dan menemukan cara yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dan berhasil. Terutama di hari-hari ini ya, adik-adik, nanti fotonya. Terutama di hari-hari ini, adik-adik, kita dituntut untuk bisa menggunakan alat-alat seperti handphone dan laptop. Bahkan kita di dalam sepanjang kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari handphone. Ada anak-anak yang biasa baru bangun, begitu bangun langsung handphone. Sampai malam handphone terus. Apa yang dilihat di handphone itu, apa yang kita pilih, yang bisa kita pelajari di handphone itu bergantung kepada hikmat kita yang berdasarkan kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kita, untuk memberi hidup bagi kita, untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbahagia, masakan kita harus menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk bermain game misalnya, atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak berguna di dalam gadget kita. Kita harus bisa memilih adik-adik, mana yang harus kita
tonton di dalam handphone kita, di dalam laptop kita, supaya itu membangun dan semakin memperkaya hikmat kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita semakin berhikmat? Karena hikmat yang kita miliki itu harus terus menerus kita kembangkan, harus terus menerus bertumbuh berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan itu. Tapi bagaimana caranya kita mengembangkannya? Pertama-tama kita bisa berhikmat melalui memintanya. Pertama-tama kita harus memintanya kepada Tuhan, karena sumber hikmat itu hanya ada pada Tuhan. Jadi kita harus memintanya. Kita memintanya pertama melalui doa. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, jika ada di antara kamu yang kurang berhikmat, maka mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya. Dan nanti adik-adik baca sendiri bagaimana kelanjutannya. Terus yang kedua, kita dapat mendapatkan hikmat melalui membaca Alkitab. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 kita melihat cerita tentang Tuhan Yesus ketika Ia dicobai. Ia menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan. Itulah hikmat yang sudah tertanam di dalam diri Yesus. Sebab itu kita juga harus rajin membaca Alkitab. Kemudian selain itu, kita juga dapat memperoleh hikmat melalui orang-orang yang lebih berpengalaman. Orang berpengalaman, lebih berpengalaman itu di dalam rumah kita, yaitu orang tua kita. Di sekolah minggu ada kakak-kakak layan. Dan di gereja kita sebagai kesatuan umat Tuhan, kita adalah semuanya adalah saudara. Maka setiap orang yang di antara kita yang lebih berpengalaman adalah saudara kita yang patut dan pantas untuk kita mintai pendapat atau masukan agar kita memperoleh hikmat. Nah, demikian adik-adik, dengan berusaha terus-menerus mencari hikmat, maka kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat itu, hikmat yang baik itu kepada kita. Dan kita akan berbahagia sebagaimana apa yang kita baca tadi di Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 20. Di situ dikatakan hikmat, orang yang memperoleh hikmat itu keuntungannya melebihi perak, melebihi emas. Umur dia akan memperoleh umur panjang, jalannya akan penuh bahagia. Dia akan menjadi, hikmat itu akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Artinya hikmat itu akan mengarahkan dia untuk mampu selalu melihat hal-hal yang baik dari setiap hal, sehingga ia tetap dapat berbahagia. Orang berbahagia karena berhikmat bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi orang berbahagia karena memiliki hikmat adalah orang yang sanggup tetap berbahagia sekalipun ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Demikian adik-adik, firman Tuhan pada hari ini. Kita akan
kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing. Tetaplah rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sehingga Tuhan akan menuntun dan melimpahkan hikmat-Nya kepada kita. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suara-Nya, juga hatiku sedia terus percaya pada-Nya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Om Yonatan. Sekarang adik-adik, lipat tangan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya ajarkan kami dari sekecil mungkin untuk belajar meminta hikmat daripada Tuhan, agar kami dalam pertumbuhan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan kedua orang tua kami dengan hikmat yang Tuhan berikan dengan pada kami. Kami lebih bijaksana menggunakan gadget yang ada pada kami untuk kami dapat pergunakan sebaik-baiknya Tuhan dengan tuntunan hikmat-Mu. Berkati Om Yonatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau pakai dia lebih heran lagi Tuhan dalam pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa bagi kedua orang tua kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan buat mereka. Ajarkan kami juga untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap kedua orang tua kami. Karena kedua orang tua kami adalah wakil Tuhan di dunia ini bagi kami. Kami juga mau berdoa buat pendidikan kami yang masih belajar online. Kami percaya Tuhan memakai segala macam sarana untuk menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati juga guru-guru kami di sekolah Tuhan, Bapak dan Ibu guru, walaupun masih dalam proses belajar online, berikan mereka semangat untuk mengajarkan kami, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Tuhan Yesus mau tolong kami, mau menjaga kami di masa-masa pandemik ini, untuk kami lebih berhati-hati, menjaga diri kami, lebih memperhatikan diri kami dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam kesehatan yang baik yang hanya berasal daripada Tuhan. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari Minggu ini terambil dari Kitab Amsal, pasal 3 ayat 13.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, Kak Eta ulangi lagi ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita berlakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di lingkungan kita di rumah, di sekolah, tempat kita bermain. Dan satu hal yang paling penting adalah adik-adik ketika ada di luar rumah, kemudian masuk di dalam rumah, jangan lupa cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Kakak-kakak berharap kalian selalu sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan HUT Pelkat PA yang ke-61. Walaupun hanya di rumah saja, kakak-kakak berharap adik-adik tetap bersuka cita. Dalam rangka memeriahkan HUT Pelkat PA, akan diadakan perlombaan menyanyi yang terbagi atas beberapa kategori usia, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk adik-adik yang berusia 1 hingga 5 tahun, menyanyikan lagu Burung Pipit Yang Kecil. Burung pipit yang kecil. Untuk adik-adik yang berusia 6 hingga 8 tahun, menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Untuk adik-adik yang berusia 9 hingga 12 tahun, menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yesus sayang padaku, Jesus love me this I know. Nah, adik-adik, yang akan dinilai oleh para juri adalah vokal, kostum, gerakan, dan ekspresi saat bernyanyi. Batas pengumpulan video lomba paling lambat tanggal 3 September 2020. Ingat ya, tanggal 3 September 2020. Jangan sampai kelupaan. Akan terpilih juara 1, 2, dan 3 untuk setiap kategori, dan ada satu juara favorit pilihan kakak-kakak layan. Mari kita ikut meriahkan HUT Pelkat PA ini. Adik-adik, walaupun hanya di rumah saja, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.